Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas soal-soal matematika SMP tentang pola bilangan. Langsung aja ke soal yang pertama. Soal yang pertama, pola berikut dibentuk menggunakan batang korek api. Ini polanya. Banyak korek banyak batang korek api yang digunakan untuk membentuk pola ke-50 adalah Nah, kita perbesar dulu di sini, nggak diperbesar sih, digeser supaya kita mudah mencoret-coretnya. Di sini pola pertama ada 1 2 3 4, ada 4 batang korek api. Ini pola kedua ada 1 2 3 4 5 6 7, ada 7. Lalu yang di pola ketiganya ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Jadi ada 10. Nah, masing-masing dari 4 ke 7 ini bedanya 3 lalu dari 7 ke 10 ini bedanya 3 juga. Nah, kalau udah sama kayak gini kita bisa simpulkan langsung suku pertamanya adalah 4 atau kita sebutnya A, lalu bedanya adalah 3. Kita namainnya B. Nah, untuk eh, pola pola bilangan yang dia itu punya bedanya sama. Jadi udah sampai B aja gitu ya. Ini di sini bedanya udah sama dia punya rumus seperti ini un sama dengan a tambah n min 1 b jadi rumusnya ini suku ke n sama dengan suku pertama ditambah N-nya itu berapa dikurang 1 dikali bedanya. Nah, kita kan mau cari pola ke 50, berarti N-nya adalah 50. Maka UN atau U50 sama dengan A-nya masukin nilainya 4, N-nya 50 dikurang 1 dikali B-nya 3. 50 kurang 1 itu 49, 49 dikali 3 hasilnya 147. 147 ditambah 4, jadi 151. Jadi jawabannya adalah yang B. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini pola yang kedua, pola berikutnya banyak batang korek api untuk membuat pola ke-20. Ini pola ke-20 yang ditanya. Pertama kita buat dulu di sini. Yang pertama di sini ada 1 2 3 ada 3 batang korek api. Lalu yang kedua ada 1 2 3 4 5 6 7 ada 7. Yang keempat ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ada 11. Nah, ini suku pertamanya. Terus dari 3 ke 7 selisihnya berapa? 4 dari 7 ke 11 selisihnya berapa? 4. Nah, ini udah selesai karena dia udah sama selisihnya. Jadi selesai. Maka tiganya adalah A, empatnya adalah B. Sama dengan yang tadi rumusnya. UN sama dengan A tambah N min 1 B. A-nya itu di sini, B-nya itu ini, N-nya dari yang ditanya pola yang ditanya itu yang ke-20, berarti N-nya adalah 20. Maka U20 sama dengan A-nya masukin 20 kurang 1 dikali B-nya yang ini 4. 20 kurang 1 itu 19, 19 dikali 4 hasilnya 76, 76 ditambah 3 sama dengan 79, jadi jawabannya yang D. Lanjut. Gambar berikut adalah pola segitiga yang disusun dari batang korek api. Banyak batang korek api yang diperlukan untuk membuat pola ketujuh adalah kita buat di sebelah sini. Oke, kita cek yang pertama di sini ada 1 2 3 ya. Ada 3. Lalu yang di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ada 9.

Dari 9 ke 18, selisihnya adalah 9. Dari 18 ke 30, selisihnya adalah 12. Nah, ini belum sama. Kalau tadi udah sama, jadi kita bisa pakai rumus UN sama dengan A tambah N min 1B. Tapi kalau ini belum sama, kita cek lagi. Dari 6 ke 9, selisihnya 3. Dari 9 ke 12, selisihnya juga 3. Nah, ini baru udah sama, jadi rumusnya beda. Kalau dia sampai 3 beda gini, maka rumusnya sampai C. Ini namanya A, ini namanya B, yang ini namanya C. Dan untuk persamaannya kita tambahin. Tadi kan cuma sampai sini. Kalau sudah ada C-nya, maka rumusnya ditambahin. Jadi n 1 dikali n 2. Jadi ini karena dia nambah sampai C, n 2 C terus dibagi 2. Selanjutnya sampai n min 3 terus dibagi 3 gitu kalau ada ya tapi biasanya cuma sampai sini aja paling banyak nah yang ditanya pola ke 7 berarti n nya adalah 7 jadi u 7 sama dengan meski nilai a nya n nya dari sini b nya yang ini terus n nya n nya ini dari sini ya n nya terus c nya dari sini masukin nilainya terus tinggal kita hitung 7 dikurang 1, 6 7 kurang 1, 6 7 kurang 2, 5 Jadi gini Nah, 6 kali 6, 36 Ini 6 sama 2 nya bisa dicoret Nah, sama-sama bagi 2 Atau 6 nya bagi 2 2 bagi 2, 1 6 bagi 2, 3 Jadi tinggal 3 kali 3, 9 Kali 5, 45 Tadi ini 36, ini 45 Jadi begini 3 tambah 36 tambah 45. Jumlahnya adalah 84. Jadi jawabannya yang C. Begitu. Lanjut. Nah, perhatikan pola susunan berikut. Bola, ini bola. Satu, terus tiga, terus... Oke, kita taruh sini aja. Ini satu,

2 ke 3 bedanya 1 3 ke 4 bedanya 1 Nah jadi ini udah sama Berarti ini adalah A Ini adalah B Ini adalah C Kita pakai rumus yang sampai C tadi Berarti rumusnya yang ini kan A tambah N-1B Ini kalau cuma sampai B Tambah N-1N-2C bagi 2 A nya dari sini 1 B nya dari sini 2 C nya dari sini 1 N ya Yang ditanya pola ke 10 Berarti N nya adalah 10 Maka U 10 Sama dengan 1 tambah 10 kurang 1 Kali 2 tambah 10 kurang 1 10 kurang 2 Kali 1 bagi 2 Oke Lanjut 10 kurang 1 itu 9 10 kurang 1 9 10 kurang 2 8 Jadi gini Nah ini 8 sama 2 bisa dicoret sama-sama bagi 2, 2 bagi 2, 1 8 bagi 2 sama dengan 4. Terus yang ini 9. 9 kali 2 itu 18. 9 kali 4 kali 1 itu 36. Jadi ini tadi 18, ini 36. Kalau di jumlah, mereka semua hasilnya adalah 55. Jadi jawabannya yang C. Begitu. Jadi seperti itu contoh soal-soal tentang... Pola bilangan, jadi ini sebelum materi barisan dan deret, kita pola bilangan dulu. Baru habis itu barisan dan deret gitu, ini soal-soalnya yang biasanya diujikan di ujian nasional, kalau masih ada nanti, kemudian di UAS, ujian semester, dan lain-lain. Semoga bermanfaat, tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.